Ketemu lagi kita di hari ini, gue lagi ke Purwokerto ikut Intersport seri kedua buat RC-nya di Purwokerto. Kita di Gor Satria. Hari ini gue justru datang, gue bareng sama Sire. Itu tracknya hari ini pakai karpet, sudah mulai banyak yang latihan beberapa orang. Biasalah, karpet itu kan karakternya ketahuan ya, agak grip lumayan. Dan satu yang spesial lagi, tracknya ini landai turun, jadi tanjakan ada turunan, finishnya turun. Jadi kalau lu nggak presisi, mobil lu dijamin rem dan tekan keluar. Settingan hari ini buat gua pakai FDR 78, kaki-kaki standar yang biasa gua pakai selama ini. Dan gua hanya problem, gua pakai body ini satu, tapi ininya nih nyangkut karena dia ada bautnya tuh lembut gini. Kalau main-main nggak kerasa karena keramik kan nih. Ini karpet yang nyangkut benar-benar rem, jadi cukup bodinya. Jadi gua harus akalin tempel, dan gua nggak bawa gurinda, nggak bawa itu juga, nggak bawa kikir. Body one pia baru diganti fender-fendernya, bumpernya ban baru Yokomo. Ya, besok pertandingan di baru ini baru free practice aja. Jadi gua lagi coba, kalian lihat panas banget. Purwokerto dan lumayan dari Jakarta. Purwokerto 6 jam. Wah, dia lagi serius tuh. Tadi di mobil tidur seger karena dia latihannya seger nih kayaknya. Habis tidur kayaknya latihannya jadi seger nih. Yang kadang gua mules. Sakit perut gua hari ini. Kenapa? Kenapa? Bawah kurang grip, busnya kegedean. Bus bawahnya kurang grip. Total gua kalau di bawah nggak terlalu kecil, busnya nggak ada grip. Kurang lurus. Lu apa kurvanya ketinggian nggak? -19. Anjir, lu -19, gua aja pas 5 lu. Gua kalau dikasih 0, mobil gua lurus. Asli. Coba lo naikin deh bodinya. Bisa jadi bukan nggak tahu sih. Harusnya lebih lurusnya lebih grip. Harusnya kan? Nah. Tadi nanya apa? Nah, tadi kan lo tidur tuh kenyang. Latihannya seger dong. Ayo makan. Nanti cari makan. Apa ya? Ikutin terus ya.
sudah siap semua briefing, kita akan mulai dari juri kita, Opan, yang sebagai juri angle. Ngapain kita? Briefing QTT. Briefing QTT. Lagi dicek sama drifter tuh, Iksan. Bro, what's up? Hey. Gimana bro? Gitu aja. Kita mainan-mainan dulu. Lo balap kapan nih? Ntar, jam 4. Jam 4 kan? Cuma betul ya? Sama. Lo kemarin Achilles gimana? Juri. Yang lagi juri. Oh, pusing. Green RC pusing. Kenapa? Kecil banget badan. Terus gak ada suara, cuma ngeng. Ya, kendala itu dong sih. Ya, berarti kalau kasih waktunya 2 minggu, 3 minggu bisa lah. Bisa. Gua coba bantu support aku. Asik. Mantap. Kamu udah nyobain nih RC sama 1:1 gimana? Ini kita bikin video nih. Oh, 1:1 sama RC. Serunya sih sama. Serunya sama masuk aja. Cuman ya. Ya seru sih. Ya udah lah, oke lah. Coba sebut. Kalau dari style semua sama ya kayaknya. Sama. Feel sama ya. Semua sama. Excitement-nya sama. Sama tricky-tricky-nya mirip persis. Lebih susah dilihat. Susah dilihat ya. Mungkin kalau drifter kita kan mulai ada nih kayak Bimo mulai main, kayaknya kalau dia main di RC kelihatan trik-trik itu ya. Yes. Mungkin kalau di mobil asli kita susah ngelihatnya karena gede kan. Iya. Yeah. Kalau di sini kelihatan triknya nih. Sam. Nah gitu kalau di RC mau riset mobilnya sama persis kayak mobil beneran. Iya. Yeah. Jadi kalau main RC sih gue bilang bagus banget. Buat banyak yang bisa diimplementasikan nih. Ya. Tahun depan gue mungkin mudah-mudahan ikut. Iksan, kita tunggu ya. Minta sponsor dong, ada sasis bekas nggak? Gua sponsor doa boleh gak? Iya doa, gitu. Legend kita sudah mulai duluan nih. Ya legend. Mana mobil lu mana? Udah, itu. Oke, run pertama. Ready? 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 Gas ready? 3, 2, 1, go! Runenya dari sekarang, follow dulu Instagramnya, yaitu namanya Intersport RC Drift Competition. Iya, betul banget. Nah, ini dia akhirnya. Oke. Okay. Nih, kita lagi berani. Jangan foto di mobil sendiri dengan nama akhirnya. Kita akan beri kucing. Ini bacanya apa tuh? Driver, ready? Just ready? 3, 2, 1, go! Kemulai, ya. Semuanya tahu, jadi ini ada di 3 aja. Jadi siap bisa diikuti untuk correction sedikit dari Mas Dik. Tiga, dua, satu, go! Greget ya? Driver ready? Just ready. 3, 2, 1, go! Apa begitu konsisten? Kita koreksi dari Kayu Maklu. Iya, berusaha aja. Wow, Alvin.
sebagai calon driver pro kita tahun 2019. Oke, final merupakan juara 1 dan 2 di kelas rookie RWD. Oke, driver ready, judge ready, 3, 2, 1, go! Wow, asik, begitu agresif, opa, pertahankan line-nya dan angle. Ready. 3, 2, 1, go. Ada kelas, kelas 2 dan
Ntar nih, udah juara 3 di Gaspol.